jalur sungai menuju tempat kegiatan. Kita melewati jalur ini atau sungai ini. Ini cabang anduk. Dari cabang anduk itulah kami nanti akan melewati akses darat dengan menggunakan Tosa untuk menuju Dusun Gunung Buah. Nah, di sanalah tempat kegiatan ini akan dilaksanakan bersama tim dari kantor pusat. Ada driver, Pak Budi, ada Pak Ramses. Ini adalah tim fasilitator dari kantor pusat CEO Gatotiwa Bakti. Ada Pak Alpun, ada Bang Murid. Ini CEO kita yang membantu kita di lapangan. Dan saya sendiri, Benediktus. Ini adalah jalur sungai. Banyak sekali tikungan di sini. Waduh, mantapnya tikungan. Akses seperti tempat kegiatan. Banyak muara kecil. Tikungan tajam. Kalau tidak hafal jalan ini bisa nyasar. Oke. Dan kita sudah hampir sampai. Di rumahnya Pak Baharun ya, Pak Baharun. Jadi tim kami dari kantor pusat ada Pak Alfon, ada Pak Baharun tuan rumah di Gunung Buah, ada Pak Ramses, ada Bang Udin, ada Bang siapa Bang? Bang Hermanda. Nah ini warga di sini. Lempok yang diolah langsung oleh anaknya Bapak Pak. Ini ada hidangan makan malam. Maki yang buat nih, bukan. Ini sangat lezat sekali. Rasanya sangat-sangat khas. Ini khas dari Gunung Buah. Nama tempatnya Gunung Buah. Jadi banyak buah-buahan di sini. Tetap tunggu kan.
Selamat sore teman-teman. Kami memberitahukan bahwa hari ini kami mengadakan pendidikan dasar di Gunung Buah. Ini adalah RT5 Gunung Buah. Ini adalah tempat kegiatan pendidikan dasar. Ini adalah calon anggota kami. Setelah itu dia berkeluarga. Namun analisisnya itu dapat kita simpulkan Bapak Ibu. Ya. Baik, inilah kami tim dari CUK Tulus Jiwa Bakti yang hari ini akan pulang ke Pontianak. Itu menggunakan speed, tapi sebelumnya kami dari tempat kegiatan Gunung Buah menggunakan kendaraan Tosa. Ini dibawa oleh abang-abang asli orang sini. Nah, ini Pak Ramses. Ini Bang Udin sudah terduduk lesu. Ya. Inilah rute perjalanan kami mengitari jalan blok. Inilah rute tour kami menuju tempat pelabuhan, dimana di sana teman kami yang sudah duluan itu Pak Alfon namanya, beliau sudah duluan menggunakan sepeda motor. Terus satunya lagi sudah menunggu di sepit di pelabuhan.